Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo guys, kali ini saya berada di destinasi wisata Pulau Oksigen Giliyang. Sini salah satu wisatanya namanya Batu Canggah. Ini saya bersama rekan-rekan yang sudah masuk ke dalam. Untuk teman-teman dimanapun berada, langsung ikuti keseruan kami. Dan bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke sini, untuk alamatnya nanti bisa langsung dicek di bawah video ini ya. Ayo kita bersama-sama untuk lihat-lihat situasi di sana, seperti apa keseruannya. Oke, let's go. Ini adalah pintu masuk ke dalam. Sudah ada bacaannya. Selamat datang di Batu Canggah. Dari luar ini sudah terlihat sangat indah sekali ya teman-teman. Kalau dulu untuk turun ke bawah kita harus melewati titian tangga, itu pun terbuat dari bambu. Benar-benar sangat menguji nyali kalau dulu ya teman-teman. Kalau sekarang ini sangat enak sekali, itu pun sudah dilengkapi dengan pagar besi sebagai penghalang dan mencegah pengunjung terperosok ke bawah, karena ini sangat berbahaya kalau sampai terperosok ke bawah. Ini aman, tapi kita harus tetap ekstra hati-hati. Tempat ini sangat unik sekali ya teman-teman, karena terbentuk dengan sendirinya seperti gulungan ombak. Kalau kita lihat sejenak, ini terbentuk dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia sedikit pun. Dan nama Batu Canggah sendiri atau yang oleh masyarakat setempat ini disebut dengan Beto Cangge. Nama ini diambil dari nama fisik batu yang berdiri kokoh sebagai penyangga batu yang berbentuk huruf C ini ya. Benar-benar sangat indah dan menakjubkan ini teman-teman. Selain dijadikan tempat bersantai, bersenang-senang, selfie bareng, tempat ini juga seringkali dijadikan tempat prewedding ya oleh para wisatawan. Sudah banyak sekali para wisatawan yang datang ke Batu Canggah ini, baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing atau wisatawan mancanegara, sudah banyak sekali yang datang ke sini. Ini ada kursi. Kita lihat kursi ini terlihat seperti kursi kuno, ada tangga juga sebagai pemanis selfie. Pokoknya di sini banyak sekali tempat ya untuk kita selfie bareng, mengabadikan momen-momen bersama, momen-momen indah, baik bersama teman, bersama pasangan dan lain sebagainya, terserah teman-teman, bersama siapapun juga. Saya akan ke sana lagi, saya akan menyusuri ke ujung. Ini ada tempat bersantai, teman-teman bisa selfie-selfie di sini sepuasnya. Itu sudah ujungnya ya teman-teman. Ini ujung dari destinasi wisata Batu Canggah. Jadi ujungnya sampai di sini nih. Ada pintunya. Di sini juga ada bacaan selamat datang di Batu Canggah Pulau Giliyang. Asik sekali.
sangat indah, sangat sejuk. Pokoknya gak ada ruginya kalau kita berlibur ke tempat ini, teman-teman. Samping destinasi wisatanya yang sangat indah, dan juga kita bisa menikmati kadar oksigen terbaik nomor 2 sedunia setelah Yordania. Bagi kalian yang ingin melancong ke Pulau Oksigen Gili Iang atau ingin berkunjung ke destinasi wisata Batu Canggah atau destinasi wisata lainnya yang ada di Pulau Oksigen, apabila tidak tahu peta lokasinya atau alamatnya, silahkan langsung lihat deskripsi di bawah video ini. Karena untuk alamat dan beberapa destinasi wisata yang ada di Pulau Oksigen Gili Iang sudah saya tulis di dalam deskripsi video ini. Saya juga mohon dukungan dan supportnya kepada teman-teman semua agar channel ini bisa berkembang dengan pesat dan bermanfaat untuk orang banyak dengan cara menekan tombol like, subscribe, komen, dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya. Agar tidak ketinggalan video terbaru dan informasi menarik lainnya yang ada di dunia ini. Terima kasih sudah mengikuti keseruan kami bersama saya Edi Lokajaya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.